pada musim sebelumnya. Tim ibu kota Persija Jakarta berhasil finish di urutan kedua dengan koleksi 66 poin dari hasil 20 kali kemenangan, 6 kali hasil imbang, dan 8 kali menelan kekalahan. Sedangkan PSM Makassar menjadi juara Liga 1 musim sebelumnya dengan mengoleksi 75 poin dari hasil 22 kali kemenangan, 9 kali hasil imbang, dan 3 kali menelan kekalahan. Berikut ini prediksi line up dari Persija yang akan diturunkan melawan PSM di pekan pertama. Di posisi penjaga gawang, Andri Tani Ardiansyah. Di lini pertahanan, Hansa Muyama, Ondrej Jukudela, dan Muhammad Ferrari. Dari lini tengah akan diisi oleh Rio Fahmi, Syahrian Abimanyu, Rio Matsumura, dan Pirza Andika. Dan dari lini penyerangan akan diisi oleh Riko Simanjuntak, Witan Sulaiman, dan Marco Simic. Laga pekan pertama ini akan dihelat pada hari Minggu, 2 Juli 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut kalian, tim mana nih yang akan menang di laga pertama ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys.